warga temukan dua ular sanca di selokan. Beredar video, warga menemukan dua ekor ular jenis sanca dengan panjang masing-masing sekitar 3 meter dan 4 meter di selokan atau saluran air tepi jalan. Video viral ini diunggah akun Instagram jakut.info. Dalam unggahannya dituliskan, lagi penemuan ular jenis sanca ukuran kurang lebih 4 meter. Ditemukan warga di selokan di Jalan Danau Agung Tengah 1, Sunter Agung, Jakarta Utara. Saat ini, ular tersebut sudah diamankan oleh warga sekitar. Sebelumnya, ular jenis sanca ditemukan di Jalan Lorong Koja Permai, Jakarta Utara pada pagi hari tadi, Selasa 15 Februari 2022. Anggota PPSU Kecamatan Koja berhasil mengamankan seekor ular jenis sanca di selokan yang memiliki panjang kurang lebih 3 meter di Jalan Lorong 104 Permai Koja, Jakarta Utara. Gede banget. Gede lumayan. Belum ganti kulit. Bawanya dulu.